Regen Yip Yip, ya banyak tuh yang komen tuh, itu banyak banget yang komen Regen Yip Yip, Regen Yip Yip, Regen apa gitu. Sampai gue posting apapun komen tuh apa Yip 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 gitu. Waduh, ya nggak apa-apa sih, gue seru-seruan aja gitu, selama dimiripinnya sama sesuatu yang gemoy ya gitu, sesuatu yang gemes nggak apa-apa gitu. Sampai anak pun juga bilang itu bapak. Oh iya, ada videonya tuh, dia dilatih sama mamanya kan, ini siapa Dina gitu, bapak dibilang gitu karena mukanya mirip. Gue sampai nggak, gue kan tadinya belum nonton, terus nonton liatin gitu, ternyata mirip juga ya. Awal tuh ngerasa ini mirip apaan sih gitu, kadang ngeliat doang. Terus kan ada yang orang editin sampai dilukisin badannya apa, muka gua gitu, banyak tuh yang kayak gitu. Sampai ada yang suara gua tapi mukanya muka siapa itu gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa, seru-seruan lah. Paling kesalnya tuh kalau misalkan kita ngepost apa, komennya nggak nyambung gitu. Apa yip yip gitu, kayak misalnya gue lagi posting promo lagu gitu, promo acara. Apa nyanyi nih, apa yip yip, apa, komennya gitu semua tuh. Kadang gregetan doang, tapi nggak kesel gimana gitu ya. Seneng-seneng aja, seru-seruan aja gitu. Resiko yang diterima ya bang, sebagai komedian juga gitu ya. Jadi emang sering dipecandain lah sama orang gitu. Karena ya kalau misalnya kita suka berkomedi, kadang orang tuh pengen berkontribusi untuk komedi bareng sama kita gitu ya, ini gak apa-apa lah, seru-seruan. Apa sih yang mungkin dirasa kayak mirip sampai orang beranggapan? Kayaknya karena mukanya apa itu yang, kalau dia kayak lagi merungut gini nih. Nah iya, kalau kayak gini, dia kan sering banget gini. Nah kan, gue tuh sering banget kalau misalnya lagi kesel tuh kayak gitu juga tuh. Nah itu kadang sama orang dimirip-miripin, banyak di screenshot ini disama-samain sama mukanya apa gitu, kayaknya karena merengutnya. Terus ada yang apa berdiri juga dimirip-miripin sama gua gitu. Emang orang iseng aja kayaknya dicocok-cocokin terus dah. Kayaknya abang, anak abang yang ngajak hari itu kayaknya muka abang kayak saka naik. Kayaknya disangkain gua apa yip-yip beneran kali ya, disangkain makanya diinjek-injek muka gua kadang. Terpengaruh dari model rambut juga? Iya, sama model rambut juga kan, gue poni gini gitu. Terus sama makanya kayaknya dicocok-cocokin aja, mukanya bulat, terus bewokan, terus juga ini disama-samain sama orang-orang gitu. Kalau rambut kalau misalnya dikasih nama kayak kita jadi rambut model Regen Yip Yip, gimana? Oh, ya gak apa-apa kalau misalkan ada gitu. Tapi banyak yang mau motong rambut, itu justru dia bilang bahwa malah jadi milih Regen gitu. Jadi kalau ini kan modelnya sebenarnya kan French crop gitu. Jadi kadang ada orang mau nyukur nih, nyukur French crop gitu. Terus dari dia, ya bukan, dia bukan main model gua. Dia kayak Ai lah, kan model ini kan kayak Ai Fadli, abangnya Fuji kan ya. Nah kan mirip kayak begini kan. Nah bang pengen kayak gini mungkin gitu. Terus sama dia kadang pengen potong French crop keren, malah jadinya kayak Regen gitu. Jadi kayak potongan gua ini potongan gagal buat dia nih emang nih. Malah jadi mirip Regen, banyak tuh yang meter-meter begitu tuh. Malah jadi lagi. Apa tuh selalu digituin mungkin pastinya kayak. Karena mungkin persona yang gua bangun, kan persona yang gua bangun tuh marah-marah. Jadi kayak orang tuh senang aja bikin gua emosi, bikin gua marah gitu. Makanya dia mencoba untuk bercandanya begitu. Tapi gak apa-apa lah, santai. Bewok juga kan dong dari dulu selalu dengan penampilan. Iya, bewok. Karena saya pernah dicukur bewoknya. Ini tembolok saya gede banget, jadinya kayak ayam gitu. Pernah ada dulu saya film gitu di mall, botakin semua. Terus jadi kayak orang tapi gak ada tembolok, kayak gak ada leher. Jadi kayak nyambung gitu ini. Makanya ini kayak sebenarnya ada jenggot ini untuk pembatas gitu, antara muka sama leher gitu, supaya ngeliatin. Pernah dulu cukur ini, ada ini temboloknya tuh gede banget gitu, tempat nyimpan makanan ini nih. Begini nih kalau gitu, makanya kayak kodok, kayak sepupu wastel gitu. Makanya akhirnya dijenggotin. Tapi malah menjadi bawa rezeki kan, menjadi ciri. Alhamdulillah jadi karakter ya, iya jadi karakter sini. Alhamdulillah sih. Oke.